bertransaksi di semua produk dalam satu akun. Broker resmi nomor 1 di Indonesia. Mudah, cepat, aman, dan legal. Hanya ada di First Step Future. Belajar, mencoba, dan berhasil. Halo, balik lagi bersama aku Desi di AMA Ask Me Anything. Memahami dinamika industri, tren, dan pesaing. Analisis kondisi industri merupakan aspek penting dalam analisis fundamental untuk menilai kesehatan dan prospek industri yang diminati oleh perusahaan. Memahami faktor-faktor kunci yang mendasari kondisi industri dapat membantu investor dalam membuat keputusan investasi yang tepat, memilih perusahaan yang beroperasi di industri dengan prospek pertumbuhan yang baik dan berkelanjutan, menilai risiko investasi, memahami potensi risiko yang terkait dengan industri tertentu seperti persaingan ketat, regulasi, dan perubahan teknologi, mengidentifikasi peluang investasi, menemukan perusahaan yang berada di posisi yang tepat untuk memanfaatkan tren industri yang baru muncul. Berikut beberapa faktor kunci fundamental yang perlu dipertimbangkan dalam menganalisis kondisi industri. Daya tarik industri. Pertumbuhan dan permintaan. Seberapa cepat industri ini tumbuh dan diprediksikan akan tumbuh di masa depan? Apakah permintaan terhadap produk atau jasa industri ini stabil, meningkat, atau bahkan menurun? Yang kedua, profitabilitas. Berapa rata-rata margin laba perusahaan di industri ini? Apakah profitabilitas industri ini meningkat atau stagnan atau bahkan menurun? Yang ketiga, hambatan masuk. Seberapa sulit bagi perusahaan baru untuk memasuki industri ini? Dan yang terakhir, yang keempat, adalah siklus industri. Apakah industri ini memiliki siklus bisnis yang jelas? Persaingan. Poin yang pertama, jumlah dan kekuatan pesaing. Berapa banyak pesaing yang ada di industri ini dan seberapa kuatkah mereka? Yang kedua, struktur persaingan. Apakah industri ini terfragmentasi, didominasi oleh beberapa pemain besar atau memiliki struktur persaingan yang oligopolistik? Yang ketiga, strategi kompetitif. Strategi apa yang digunakan perusahaan untuk bersaing di industri ini? Yang keempat, dinamika persaingan. Apakah persaingan di industri ini semakin ketat atau mereda? Tren industri. Yang pertama adalah tren teknologi. Apa saja tren teknologi utama yang mempengaruhi industri ini? Yang kedua, perubahan regulasi. Apakah ada perubahan regulasi yang signifikan yang dapat mempengaruhi industri ini? Yang ketiga, pergeseran permintaan konsumen. Apakah ada perubahan permintaan konsumen yang dapat mempengaruhi industri ini? Yang keempat, kondisi ekonomi makro. Bagaimana kondisi ekonomi makro secara keseluruhan mempengaruhi industri ini? Dan yang kelima, faktor geopolitik. Apakah ada faktor geopolitik yang dapat mempengaruhi industri ini? Sumber informasi untuk analisis kondisi industri. Yang pertama, laporan industri. Laporan yang diterbitkan oleh lembaga riset, asosiasi industri, dan pemerintah. Yang kedua, berita dan artikel industri. Berita dan artikel terbaru tentang industri yang dapat ditemukan di media massa atau situs web berita keuangan. Yang ketiga, laporan perusahaan. Laporan tahunan dan laporan keuangan perusahaan yang beroperasi di industri ini. Yang keempat, pertemuan industri. Konferensi dan seminar industri yang dapat memberikan wawasan tentang tren dan perkembangan terbaru. Yang kelima, data statistik. Data statistik tentang industri yang dapat diperoleh dari lembaga pemerintah dan sumber lain. Penting untuk diingat bahwa analisis kondisi industri adalah proses yang berkelanjutan.
Investor perlu memantau perkembangan terbaru di industri yang diminati secara berkala untuk memastikan bahwa mereka memiliki pemahaman yang tepat tentang kondisi dan prospeknya di masa depan. Oke, itu tadi beberapa faktor-faktor yang dapat membantu investor dalam memahami dinamika industri. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Bye-bye!